Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa la li washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Selamat malam sahabat-sahabat perjalanan Ki Alif ya. Alhamdulillah. Saya dan tim saya malam ini berada di daerah Sindang Jawa Cibimbin ya. Daerah Sindang Jawa Cibimbin. Alhamdulillah saya diundang oleh Bapak ya. Bapak siapa ini Pak namanya? Bapak Andang. Bapak Andang ya. Alhamdulillah ya Bapak Andang. Insyaallah saya di sini siap apa yang Bapak Andang niatkan karena banyak kendala di rumah ini. Insyaallah jangan lupa ya sahabat-sahabat perjalanan Ki Alif, semoga malam ini semua sahabat perjalanan Ki Alif selalu diberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, amin. Sehat ekonomi ya Pak ya, amin. Sehat ekonomi, amin. Jangan lupa lah kita sebelum di apa mulai tetap ya diikuti di channel saya perjalanan Ki Alif, jangan lupa di like, di subscribe. Waduh, di subscribe ya Pak ya, di subscribe, di komen insya Allah yang apa sopan ya, komen silahkan. Alhamdulillah sahabat-sahabat perjalanan Ki Alif, saya sudah apa ada di rumah Pak Andang di sini. Saya sebelumnya mau berbincangan dulu mau ngobrol-ngobrol nih ya sama Pak Andang. Kenapa ini Pak Andang? Perutnya sakit ya. Tenang Pak Andang, ini kan belum dimulai nih Pak Andang. Tenang aja. Kalau ada setan-setannya enggak? Sintro kowe Pak Andang. Kepret deh Pak Andang. Tenang aja, tenang Pak Andang. Ini gimana kendalanya Pak Andang di rumah ini yang Pak Andang rasakan? Makhluk-makhluk gaib. Kalau dulu mah sering bunyi di atas tuh kayak ada petasan lah kayak gitu. Petasan. Wah, kayak gitu kayak. Sering-sering banget gitu. Sini. Hampir tiap malam dulu. Ya. Oh, kalau kayak bayangan kayak itu mah udah biasa sih ngelihatnya gitu ya. Kadang di depan, kadang di belakang. Gitu. Melihat makhluk halus itu biasa gitu. Ya enggak tahu karena cuman sekelebat-sekelebat kayak ngeliatin, pas dilihat nggak ada gitu. Jadi kalau yang jelasnya itu yang di kamar itu yang ngeliat mata merah itu apa gitu, kayak mata apa kayak merah kayak api kayak gitu ya, ya. Itu yang sering melihat ya, sering mendengar dan suara-suara itu apa hanya Pak Andang aja apa semua keluarga di sini Pak Andang? Yang terakhir ya, ya. Sakitnya aja. Nah yang terakhir itu mungkin kemarin nggak tahu iya. Dia apa istri saya mimpi atau gimana itu kayak ada yang nangis gitu perempuan ya, ya. Di belakang itu. Belakang gitu ya. Tapi cuma satu kali ya Pak Nani. Ya cuma tapi kedengarannya sama istri. Nengkun itu ya. Ya, minggu sahabat-sahabat perjalanan calon yang mendengarkan ada suara nangis ya, kayaknya nengkun itu kunti ya Pak ya. Nanti Pak Andang insya Allah ya, alhamdulillah saya siap mengungkap nih apa kendala-kendala yang ada di rumah ini, macam makhluk-makhluk halus ya yang Pak Andang rasakan insya Allah. Dan saya di samping itu kita berdakwah ya Pak Andang. Mudah-mudahan Bang Sajin itu ya yang sering mengganggu di rumah ini, kalau memang Bang Sajinnya itu negatif ya kafir, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengislamkan Bang Sajin itu ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih ya Pak Andang ya, kita dimulai. Insya Allah saya akan coba melalui mediumisasi saya, mediator saya ya. Nanti makhluk apa yang masuk ke mediator saya? Ya. Oke. Okay.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang aja Ki, tenang. Ini makhluk apa ini? Makhluk apa ini? Tenang aja, tenang. Kita bersahabat nih, tenang ya. Tenang aja Ki, tenang. Ini makhluk apa yang masuk nih, Ki? Ki? Ki, makhluk apa ini? Makhluk apa ini? Ki, bisa ngomong gak Ki? Gak perlu tahu kau. Oh, perlu tahu. Kenapa gak perlu tahu Ki? Kenapa gak perlu tahu Ki? Pokoknya gak perlu tahu. Aki yang ada di rumah ini Ki. Aki yang ada di rumah ini. Tenang aja Ki. Tenang-tenang Ki, main serang-serang wae. Naon sih kan yul? Silaturahmi Ki, silaturahmi. Silaturahmi naon goblok. Silaturahmi tenang. Aki udah lama di sini Ki, ha? Aki udah penting jangan ya penting. Penting pisan Ki, penting pisan. Penting pisan. Ki, sabaraha makhluk Ki di rumah ieu Ki? Naon Ki? Tenang aja, tenang. Sini Ki. Nah, banyak temannya enggak Ki di sini? Tong sok nyawa sana. Kudu nyawa Ki, kudu nyawa. Terus eta mah urusan aing. Ki rek nanya ya, kudu nyek nanya ya. Iya, saur nu gaduh rombokna ya. Saha nu sok ngaganggu, sok nembongan gitu Ki, Pak. Polemat gitu. Eta anak gua aing. Nak buah Aki. Hari Aki osok nembongan tar Aki. Kumaha aing we. Berarti osok ya. Aki ketuana lain di dieu Ki. Tenang Ki, tenang. Ngomongin serang-serang bae. Tenang Ki, santai. Ngobrol-ngobrol Ki nya. Ngobrol naon atuh we. Ngobrol Ki. Nanya. Terus sehari ini yang ikut cek tanya Ki. Aki gak dua agama tuh Ki. Aki buka agama tuh. Buka agama tuh. Kuring nanya ya buka agama. Ya yang salam utuh ya akhirat. Santai gitu ya. Santai. Santai. Ya. Moga agama tuh Ki. Hah? Moga agama tuh Ki. Moga pagi. Aduh. Nah gitu nanti. Tenang, santai, santai, santai ya.
Saya ide jadi ngobrol. Ya kayak ide itu kan lah ngobrol lah ngobrol jelas. Ngobrol jelas ki. Ki hayang salamet tu dunia herat ki. Hayang salamet. Bukan salamet tu. Aki apa salam nyiptakeun aki sahagi. Hah? Sahagi. Cerek naon. Ya, selesai tak kisah. Dekat itu mana ni? Ibadah ki. Jadinya inna dinaina wal Islam. Agama yang bisa menyelamatkan dunia akhirat itu hanya agama Islam. Asup agama Islam bae ya. Tenang wis wae serang bae. Tenang. Banyak janji ke dia lah. Sekarang dari dua ini ngobrol. Sampai tenang. Bungsi dah. Ki, hayang tambah gagal ki. Hayang salamet tuh dia. Kenyawaan bang. Oh itu tuh, gitu tuh. Tahan, gitu tuh. Nyel HP tuh. Tahan, gitu tuh. Beri saya pakai halangan sih, terus. Saha, Ki, saha. Macam-macam tenang santai. Oh, kalau dicercai mata lu, tenang. Ki, aki apa nyiptakeun aki saha ki? Ini cuma ngasih bisa ngomong. Dengan orang yang itu gerbager. Ini? Gerbager. Kan itu Indonesia. Kadiyo. Nama Iki. Aki penasaran. Aki wel-wel itu. Penasaran itu. Indonesia kan itu. Gini gini sih. Semua dijual kau dah kerja tu. Banyak, kelar. Sos. Hanya wan mbak, hanya. Dia yang berikannya. Sok, ki, ngobrol. Boleh dia tenang. Ngobrol. Kuring tadi nanya ki. Aki mau ke agama tu. Tak penting. Penting ki. Aki perlu apa sahaja yang tak pernah kisah. Ayo apa lagi? Kadia. Ini cuma sebisa Islamnya kinya, cuma sebisa Islamnya. Ki. Tenang. Damai. Damai sama nang ya bro. Isinya indah dan ini dua. Oke, ini dia. Aki yang ngasih bisa. Ya tempat lain. Ini sekadar itu ini. Lain nah, tempat manusia aki. Tuh, luar dunia aki gitu. Ayo mau ada tempat lain. Ciksa, aki. Aki keselilah di dia lagi. Hah? Bentuk soal yang jauh lah. Nah, gini ngaku tempat aki sih lah. Hah? Gini ngaku.
Jadi ngaku tepat lagi sih lah. Ada ke studio. Ke studio. Ah, ini nama ragus manusia ki. Kumaki kumaha. Sugih tuang bae ki. Noela sepisan mi akinya. Noela sepisan nya. Hah? Ki. Turutan ngolanya, turutannya. Akhirnya salam di akhirat, di dunia akhirat. Ayo salam bo. Di akhirat, di dunia akhirat. Tisu kan? Tisu. Tisu. Tisu bukan tanah meja. Pas bisa meja. Tambah gagah ya. Ayo gagah iyo. Tenang, tenang, santai, Akina, santai doh. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, kita. Kau kan udah awak dan udah supana ki. Bongannya nih, tadi umlog. Satu ramai, tenang, santai, damai. Satu ramai, satu ramai lah. Aki bongan dan supana bukan buat dia ki. Oh, dah guys, buku juga dah. Ingat kamu mulai. Impan tadi cepuringnya, isti beja. Aki diciptakan buat awak, terpanggu ibadah. Pokoknya buat saya nggak ganggu manusia. Gitu kamu. Beres lah. Ulah, ulah. Nenek, ini kadal itu. Okay, ini. Ya, kau turutkan kau lah. Nah, pokoknya saya yang di dia. Kalau kamu di dia malah di tempat kamu manusia. Kau saya timbal lah di dia. Atau ayah khusus tempat aki. Ya. Ayo khusus akhirnya. Sok hutan. Ayo. Nah. Dan cukur baik. Cukur baik ya. Waktu jalan. Hakku wajah. Masih lupa. Tapi jangan bilang pun anjing eleh asup Islam. Janjinya, lamun eleh asup Islam ya. Hah? Hah? Enak kumaha? Enak kumaha? Aing hayang di dieu bae. Di dieu mah saya manusia, anjing. Pokona aing di bae udah di dieu. Pokona aing
tapi syaratna anjeun asup salam heula supaya energina seimbang sinkron. Islam nang. Agama lu kalau nyelamatkan orang sering dengan azab Allah, peduli jaga akhirat. Siapnya. Oke, anjeun ditempatin layak. Hayang nah, ningali tempat, hayang nah, tempat, hayang ningali tempat. Nah. Tempat kawan. Tempat anjeun kan itu. Di sini. Hayang ningali ya, tinggali. Ya tinggali tempatna. Tah dirinya. Oh, betul anjeun ditu. Nah. Ya. Semoga hayang di dia. Jadi mah bakal tiba-tiba anjing apa panas banget kan? Tahu. Mau naik di dia. Ayo gus tuh di dia, jadi di dia. Tapi kan anjing nggak ganggu hawa anak panas dan ganggu. Tapi pokoknya juga saya nggak ganggu. Gitu. Saya nita gitu dia gitu. Ayo nita. Nya. Anjing ulasian, kulita anjing. Ayo selamatkan kau lah. Ayo selamatkan. Era diputus jeung nita anjeun ayeuna yang merdeka teu anjeun sok ha engke selamat selamat perjanjian nya anjeun kelat ka kola sok buka mata batinna ieu saha ngomong buka mata batinna sok kamu minta kenalan mulunya, mulanya, sok tuturkan sok, kayak merdeka aja sok tuturkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terkuat. Di sini sih tenang, dibantu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa sok. Tenang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Rasulullah. Abdi nyaksian. Abdi ngiman ke. Oke, abdi ngiman ke. Abdi ngiman ke. Sok bisa sok. Bisa. Kayaknya merdeka kena sok. Abdi ngiman ke. Bisa. Cenah yang merdeka anjing. Kamu mau bisa tadi aja cenah. Abdi ngiman ke. Abdi ngiman ke. Saya di pangeran. 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 Anu wajib disembah. Anu wajib disembah. Mengukur Allah saiji. Serang abdi nyaksian. Abdi nyaksian. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Eta utusan Allah. Eta utusan Allah. Eta utusan Allah. Eta utusan Allah.
ajina. Salik, alhamdulillah. Aki, najan anjin beda alam jeung kaula, anjin alam jin, kaula alam manusia, anjin jeung kaula ina dulur. Karena diikat kalimah taibah, kalimah suci, kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Mulai betul ieu saterusna anjin merdeka, moal bisa ditah deui. Nya. Ayeuna mah tiis, ayeuna mah tiis. Tiis lain. Tiis. Nya, mun di tadi atuh. Anjin teh gesila di dieu teh. Terus emang mau pengaruh naon ka nu ayeuna di dieu teh? Asli kahayang anjin teh anu ngirim ka dia anjin teh. Sok, mun aya penyakit kanu penghuni bumi ieu, tah si bapak tarik deui penyakitna. Sedot deui penyakitna. Tarik deui penyakitna sok. Keluarkeun ku anjeun. Sok, keluarkeun penyakitna, keluarkeun. Sedot, kenapa tah sedot penyakitna deui? Sedot deui penyakitna, sok. Samping anjeun, anjeun balar anjeun lomba bertinya. Sok ajak kami balar anjeun supaya asup Islam. Ajak kami. Noy di dia balar anjeun, ajak kami asup Islam. Noy di luar mainkan. Noy dia besok ajak ajak Islam. Sok keruan, keruan, keruan kumpul, kumpul, kumpul gitu. Sok keruan di bakma ni, di dapur, di kamar. Lo di aris mengulaskan tak sepen. Halo. Ya kan guru anjeun keur ngajar anjeun keur ditu
di pesantren. Sok kenalan heula. Tah, sok. Teu mager. Sok kenalan heula. Kan tak kenal maka tak sayang. Tah, kurang yang di wae. Jadi tuh heula pesantren heula ke gampang di pesantren. Ya jeung nah, saya di dieu, geus peta di dieu. Atuh kan isuk Islam aja ke rumah santren heula. Oh, pas asuk Islam di dieu. Kan ngajarna saha, ngajarna? Geus marane di dieu gitu. Mau bisa hese aja mah teu tingali, engke ngaganggu deui. Siapnya atannya, barangnya. Barangnya. Tarak buah jeung harudangkeun kabeh. Woi. Udang, udang. Woi. Sahur, sahur, sahur. Oke, Milo. Milo tau jangan si Eta, si Eta. Oke. Okay. Kata gini ngomong PLHKB. Udang kan, udang, 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 udang. Udah, oke, Milo! Milo, goblok! Oke. Siapnya. Hei keluar sorangan dari keluar ke? Hah? Kunci bor, cai cai cai, cai cai cai. Semuanya intinya alhamdulillah dakwah kita sampai ke wilayah bangsa jin. Ternyata alhamdulillah bangsa jin kita bisa diislamkan. Mudah-mudahan ya bisa belajar tambah rajin, terus sekarang sudah netral ya. Rumahnya ya barang ya sekarang itu udah netral, mungkin nanti tinggal di kepret mah sama air sembilan balik lagi insya Allah karena kan di pesantren kan ya. Itu mudah-mudahan yang penting pandangnya kita tetap berdoa berdoa terus dijaga yang lima waktunya ya Pak ya, dijaga yang lima waktunya itulah mungkin alhamdulillah. Jangan lupa lah, jangan lupa ya Bu Pak, jangan lupa dibantu karena bahasanya itu di channel perjalanan Giali sekretan ya, mudah-mudahan barokah barokah insya Allah karena saya itu lagi ada niatan untuk membangun pesantren mudah-mudahan bisa ditingkatkan ya. Mudah-mudahan dan selain itu saya tetap jalurnya dakwah
selagi kita bisa, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa tidak kita berdakwah? Kalau kita mampu berdakwah ke wilayah jin, karena jin itu sama seperti manusia. Allah khalaqa jinna wal insa liya'budun. Karena Allah menciptakan jin, manusia itu hanya untuk beribadah. Jadi intinya kita sama. Ya Pak ya, mudah-mudahan bapaknya yang tadinya sehat, sehat kembali, bisa aktivitas lagi ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.